Sekarang lagi sama temen-temen nih, teman-teman komunitas dari Sumedang. Ya, kita lagi mau foto-foto. Salam 3 jari, guys. Oh, 5 jari. Oke. Okay. Guys, jadi ini hari kedua kita di Sumedang. Saat ini saya lagi ada di tepian Waduk Jati Gede. Kalau tadi kita lihat tulisannya sih sisi timur ya, timur Waduk Jati Gede. Jadi teman-teman di sini tuh infonya ada 4 jalur utama masuk ke Waduk Jati Gede. Jadi teman-teman bisa pilih. Dan yang besar itu yang dari arah Tomo ya kalau nggak salah. Dari Tomo itu lumayan jalannya dibanding yang dari Wadok lebih besar. Tapi nggak tahu bener apa nggak, tapi kalau di tepian jalur waduk sih jalannya bagus dan lebar ya teman-teman. Tapi memang curam, nanjak turun curam. Nah, teman-teman harus persiapkan kendaraannya. Sekarang kita mau ke peternak atau apa ya istilahnya, pengusaha ikan di waduk ya. Ikutin perjalanan kita, kemon. Danau Jati Gede ya, kita mau lihat seperti apa suasana penangkaran ini. Mana ini ya, tahun ini kita coba lihat. Tuh. Kita belok sini. Sini Pak. Masuk ini mobil mah. Mobil gua bisa off-road ya. Waduk Jati Gede. Desa apa ini, nanti saya tanya-tanya teman-teman ya. Ya, mangga, siap. Ya. Ketong jalan apa? Bisa kan harusnya. Coba tanya ibunya dah. Tah. Ini namanya desa apa, Bu? Desa Ciranggen. Desa Ciranggen. Kecamatannya? Kecamatan Jati Gede. Kecamatan Jati Gede. Jadi ini kita mau kemana nih, Bu? Ini mau ke itu, apa? Bendungan. Oh, bendungan. Tempat itu ya, apa sih namanya? Peternakan ikan ya? Iya. Kerambah. Tambak. Ikannya ikan apa aja, Bu? Ya, biasa ikan apa? Mujair. Mujair banyak ya? Emang sekarang kan lagi kemarau, airnya ada? Malah ini airnya lagi surut nih, Pak. Lagi surut ya. Surut. Tapi banyak ikannya? Ya banyak, kalau ditambak banyak. Sekarang malah yang jaring juga lagi banyak kan udah. Oh, lagi mulai panen. Mulai musim hujan, mulai naik lagi ikannya. Oh, jadi bisa diambil ya. Oke. Tadi desa apa, Bu, namanya?
Desa apa tadi? Desa Ciranggen. Desa Ciranggen. Oke, Kecamatan Jatigede, Sumedang. Sekarang kita menuju lokasi. Di mana lokasi, Nak? Kak Handap. Oh, ya. Tonton ya, Pak. Oh, ini tembakau. Itu bukan ya? Oh, iya benar ya, tembakau ya. Tembakau. Ini airnya sampai ke sini enggak sih? Kalau penuh? Oh, sampai ke dia. Oh. Kalau musim hujan. Hati-hati. Aduh. Hati-hati, Pak. Enggak boleh ngomong begitu, ntar kena jatuh sendiri biasanya. Oh iya, banyak lubang. Iya ta, jantan korban. Oh iya, ini berarti kalau menuju air ya? Saat ngambil tututnya di dia. Jadi ini karena kemarau ya? Iya. Ini dia jejak petualang. Ini licin di sini, hati-hati. Kita menuju ke Waduk Jati Gede nih di tepian. Jadi yang tempat yang saya lewati ini dulunya kalau airnya penuh itu naik. Ya, jadi ini kebetulan habis kemarau, ini bulan November akhir. Jadi teman-teman tadi lihat ya, itu ada pohon tembakau, ada beberapa sawah-sawah yang memang ditanemin pada waktu masih basah ya, sampai akhirnya kemarau berakhir. Ya, mungkin ini nanti di bulan Januari, Februari ini air naik. Tadi ada bekas-bekas keong tutut ya, jadi itu bukti bahwa air itu memang naik ke sana seperti yang ini teman-teman. Tuh. Nah, ini adalah cangkang keong tutut. Dia berkelompok tuh. Jadi kita itu seperti berjalan di dalam air seolah-olah. Ya, jadi kalau virtual tour ini kita lagi di dasar waduk Jati Gede ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya momen nih kalau teman-teman mau lihat dasarnya itu ya saat di musim-musim kemarau. Nah itu contoh terumbu karang. Nah urai ini tebing nih teman-teman, ini jadi pulau-pulau ya. Oke, ini pohon ubi, ini rumput laut. Ubi. Oh serius Pak? Wah enak ini. Oh ini rakit terbampar karena air kering. Oke kita ambil ubinya. Oke roll.